Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallahul azimul karim. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana dan abduhu wa rasuluhu alladhi kunniya bi Abi Qasim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral kurama, segenap masyayih, alim ulama, sesepuh desa Sepuro, wabil khusus masyayikh RT 5 RW 1, yang terhormat petinggi desa Sepuro Bapak Ali Swahid, yang kami hormati segenap pejabat pemerintah, yang terhormat segenap panitia pelaksana bendo bersolawat, yang terhormat segenap tamu undangan yang berbahagia. Hadirin rahimakumullah, pertama-tama tiada untaian kata yang patut kita ucapkan pada malam hari ini melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pemutar roda kehidupan, pemberi nikmat taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul bermuajjah dalam acara bendo bersolawat dalam rangka peringatan Nisfu Sya'ban dan Ruwahan Masal dengan keadaan sehat walafiat. Derayan untaian solawat semoga tetap mengalir deras keharibaan baginda kita, sang revolusi dunia, pemimpin para umat, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umatnya dari kegelapan dan kebodohan menuju cahaya Islam dan iman. Hadirin yang kami hormati, acara bendo bersolawat dalam rangka peringatan Nisfu Sya'ban dan Ruwahan Masal Desa Sepuro RT 5 RW 1 pada tanggal 17 Maret 2022 Masehi garis miring malam 15 Sya'ban 1443 Hijriah akan dimulai dengan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama yaitu pembukaan, dilanjut acara yang kedua lantunan kalamullahil aziz, acara yang ketiga tahlil, acara yang keempat sambutan-sambutan, dilanjut acara yang kelima pembacaan maulid, acara yang keenam mau'izhatul hasanah, dan puncak acara akan ditutup dengan doa. Dan acara yang terakhir yaitu penutup. Hadirin yang kami hormati, untuk mengawali seluruh rangkaian pada malam hari ini, marilah kita buka dengan bacaan Ummul Kitab. Semoga acara pada malam hari ini diberi kelancaran tanpa halangan suatu apapun. Lirdaillah wal syafa'ati rasulillah. Al-Fatihah. Acara yang kedua, tilawatil Quran, yang akan dilantunkan oleh Al-Ustadz Ulil Absur. Kepada beliau kami persilahkan.